Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau Shopee haul tripod. Ada dua tripod yang aku beli, karena kemarin kan aku udah cerita kalau tripod aku tuh patah dan aku susah buat nge-youtube. Tripodnya ini bagus banget guys, banding yang kemarin aku beli. Ini harganya 100.000 dan yang satu lagi harganya 12.000. Kemarin udah aku pasang, nanti aku try on juga pas lagi dipakai tripodnya. Ini dia guys. Tripod ini berguna kalau misalnya mau belajar di YouTube. Lagi belajar di YouTube in Japanese ya. Kalau mau nonton video di kasur tempat tidur, dia kuat banget. Cuma aku saranin, ini gak bisa buat HP yang berat. Untuk HP yang model lama, Samsung lama, gak bisa. Karena dia gak bakal gini-gini dia. Gak stay tegak. Kayak keberatan gitu. Ini murah banget, harganya 12.000. Ini kotaknya kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Namanya mikrofon stand sih. Tapi berguna banget. Ini ada P1 sampai ada 8, aku gak ngerti apa ya. Ini dari buatan Cina, made in Cina. Oke. Ini tuh apa? Kalau ini HP muncul bisa nopang. Bahannya bagus.
Kalau belajar CPNS kan gampang. Hah? Belajar CPNS. Jangan ketukar ya. Penyuncup bagus. Tuh, tripod yang kedua aku beli. Tripod warna hitam. Vintex. Ini kotaknya, guys. Kita bungkus ya. VCT 5208. Terus dia ada bluetoothnya, ada sambungan ke handphone. Jadi kalau mau selfie, tinggal pencet aja ke bluetooth ini dan sambungin ke HP kita. Ini tinggal dipasang ke sini aja. Nanti aku videokan juga ya caranya. Aku puas barang yang tripod kali ini karena dia kuat, kokoh. Terus menurut aku gak gampang patah deh. Dia bisa buat kamera juga, gak hanya handphone ya. Ini promo pas 12-12. Recommended banget guys produknya. Nama tokonya nanti di link sama di atas. Okay, guys, sekian dulu ya unboxing Shopee Haul tripod. Dua tripod yang aku beli di Shopee. Semoga video aku dapat bermanfaat untuk kalian. Mungkin yang lagi cari tripod kayak aku, yang tahan banting ya, tahan patah. Okay, see you next video. Nantikan video aku selanjutnya. Bye-bye.